Okay. Besarnya alus listrik yang melalui lampu pada rangkaian alus listrik searah pada gambar di bawah ini adalah yang melewati ini nih, melampaui lampu. Ya udahlah, ini gue bikin pakai rumus simpel aja ya. Coba gue bikin kerjaan di bawah 1 menit setengah. Okay. Jadi rumus ini kan, gak boleh bro deh, kan ini tujuannya ngajarin ya. Sigma is around 0. Kalau kalian belum ngerti sigma is around 0, nonton video GGLS sebelumnya gue bikin deh. Ya, sigma is around 0 kan. Terus kan berarti kan kita ngulang lagi, kalau kena ke sini itu kita bikin arusnya itu kayak gini semua nih, kita ganti semua nih arusnya. Soalnya itu kan perbedaan arus misal ke sini itu kayak dari positif negatifnya. Ntar gue jelasin kenapa deh. Ini kan yang kena negatif kan, berarti di sini V kurang 6 per hambatan ada 2 plus V kurang 9 yang hambatan 3 sama dengan yang ini yang di atas. Sama dengan yang di atas lagi, salah. Kok jadi gini aja deh. Kita bikin dari bawah deh. V kurang 9 dibagi 3 plus V kurang 6 dibagi 2 plus V-nya kagak ada per hambatan 2. Enggak, V kurang 0 dibagi 2 berarti. Soalnya itu kan yang baterai itu loh, yang ini tuh kurang 6 kurang 9 itu yang hambatan dalam hambatan gerak listrik dalam baterai gitu. Ya, I think volt dalam baterai. Nah, sedangkan 0. Ini bagi 2 semua sih, 2. Apaan sih ini kan V sebelum bagi 3. Oh ya. Ini bagi 2. Oke, jadi kita kali 3 semua ya. 3V kurang 27 plus ini gimana sih kalau kayak gini? Kali 6 keles. Oh my god. Kali 6 jadi 2V kurang 18 plus 3V kurang 18 plus 3V sama dengan 0. Terus ini berarti kan 4. Ini plus semua nih. Okay. 9V sama dengan 36. V sama dengan 4. Nah, berarti kan kita dapat V yang melanggar dari A, beda tegangan A ke B itu kan 4. Terus ini kan gue tadi kan gue bikin V kurang 9 itu kan di sini nih. Berarti ini I1, terus ini I yang melanggar pada 2, ini yang I yang melanggar pada I3. Berarti kalau V4 itu tinggal gue masukin ke sini nih, ke ini ke sini. Jadi ini basically I1 plus I2 plus I3. Di mana V-nya ini 4, berarti fase I3 itu gue tinggal masuk tinggal gue masukin ke sini. Jadi ntar 4 per 2. Dan jawabannya beda gitu, 2,25. Tapi ya mendekati lah gitu ya. Gue dapetnya 2 gitu, gue bingung gue salah di mana ya. Jawabannya 2 ya. Mungkin kalau pakai loop beda, atau antara gue salah ngitung. Ini enggak coy, bener loh. Ini caranya bener. Ini tadi gue salah salah ngitung di sini. Ini tuh 6 nih, 8. Ini harusnya tuh kayak gini. Terus 36 bagi 8 itu 9 per 2 atau 4,5. Nah, ini kan 4,5. Terus kita masukin 4,5-nya itu ke I3 jadi 4,5 bagi 2. Itu sama dengan 2,25. Exactly 2,25. Nice. Nah, jadi moralnya itu selain kalian tahu kalau ini bisa dikerjain pakai cara simple dan cara loop, moralnya itu kalau mendekati kayak lu dapat 2 gitu. Kalau 2,25 langsung aja silang 2,25 gitu. Tapi ini ya 1,50 sih ya, ya udahlah. Ya at least kemungkinan kalian jawab bener meningkat daripada kayak ini ABCDE kemungkinan kayak cuman 100 bagi 5. Oh, 20% gitu. Kan jadi tinggal 50-50 gitu ya. Iya. Oke. Okay.